Dilansir dari portal Islam, Anies membungkam pembulinya dengan prestasi. Jakarta mendapat pengakuan kota terbaik ketiga di dunia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memposting sebuah tulisan di akun sosial media miliknya tentang provinsi DKI Jakarta yang masuk dalam tiga besar kota terbaik di dunia. Menurut Anies, Jakarta diakui sebagai kota dengan perbaikan sistem transportasi dan mobilitas kota terbaik. Tiga kota terbaik dunia. Ya, alhamdulillah. Jakarta diakui sebagai satu dari tiga kota terbaik dunia untuk perbaikan sistem transportasi dan mobilitas kota. Keseriusan kita semua mendapat pengakuan dari lembaga kredibel tingkat dunia, ucap Anies dalam tulisannya 27 Juni 2019. Dalam ajang pengakuan kota terbaik yang dikeluarkan oleh Sustainable Transport Award yang diselenggarakan di Brazil, keseriusan kita semua mendapat pengakuan dari lembaga kredibel tingkat dunia. Ini bukan lewat banyak-banyakan voting di sosmed, tapi pengakuan ini didapat dari ajang Sustainable Transport Award yang tahun ini diselenggarakan di Fortaleza, Brazil. Dalam ajang itu, Jakarta masuk ke posisi 3 bersama Pune, India dan Kigali, Rwanda, setelah sebelumnya masuk posisi 15 besar dari 200 kota besar dunia. Yang lebih membuat kita bersyukur dan bangga, kita berhasil mengalahkan kota-kota dunia seperti Kingston, Kanada, Richmond, Amerika Serikat, Bogota, Kolombia dan banyak lainnya, ujar Anies. Prestasi ini membungkam mulut-mulut nyinyir yang tak henti-hentinya membuli dan mencaci Anies.